Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, semoga apa yang telah dan yang akan kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkah melimpah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya akan berbagi bagaimana cara membuat mual nasi atau POC dari nasi bekas ya. Nah, seperti ini pemirsa. Mol atau POC, mol mikroorganisme lokal, di mana kita membuat mikroorganisme ya, sesuatu hal yang kecil, mikroorganisme yang hidup di dalamnya ya, mikroorganisme, sesuatu organisme yang sangat kecil dan sangat bermanfaat lokal. Lokal itu yang kita buat di sesuai dengan lokasi kita ya. Jadi organisme itu banyak ya. Setiap tempat-tempat itu pastinya, dan cara hidupnya, cara makannya, segala macamnya itu berbeda-beda pemirsa ya. Ya, kita lokal, jadi mol mikroorganisme lokal. Kemudian berfungsi sebagai POC, pupuk organik cair ya. POC itu pupuk organik cair. Jadi kita akan buat pupuk organik di mana pembuatannya dari nasi bekas pemirsa, seperti ini. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita simak terus. Mantap, lanjutkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, demikian bahan-bahannya pemirsa. Yang pertama pastinya air. Ingat, air ini kita gunakan adalah air yang dari sumur atau dari air hujan yang diendapkan sehari, bisa 2 hari, atau hujan yang sudah datangnya 10 menit kemudian bisa langsung digunakan. Hujan 10 menit kemudian baru kita tampung airnya, boleh tanpa harus diendapkan. Dan saya gunakan di sini air hujan. Kenapa bukan air pam? Karena air pam itu mengandung kaporit, bisa atau kemungkinan bisa membunuh bakteri baik, karena ini jamur ini adalah bakteri baik yang kita akan jadikan pupuk organik pemirsa ya. Jadi khawatir membunuh pupuk atau maksudnya mikroorganisme atau jamur baik ya, bakteri baik maksudnya. Baik pemirsa, apa aja tadi sudah yaitu air yang saya gunakan di sini sekitar 1,5 sampai 2 liter pemirsa, 1,5 sampai 2 liter. Kemudian yang saya gunakan basi ini sekitar 1 piring nasi yang kemudian dibasikan, 1 piring nasi yang mungkin yang dibasikan. Cukup mudah cara membasikan basi ya, didiamkan di tempat yang teduh dan ditutup ya, permukaannya ditutup seperti ini ya. Kalau dibuka dikhawatirkan mengering ya, jangan sampai mengering. Jadi ditutup saja ya, ini ditaruh di ini, jangan sampai bolong ya. Saya waktu itu ditempatkan di dalam tempat yang teduh, dan ada lagi ruangan yang di sini ember ya, masukkan ke ember dan ditutup. Oke, jadi intinya di 1 piring kemudian ditutup aja, piringnya juga boleh, bisa. Yang kemudian ini bisa berubah seperti ini, berjamur seperti ini, itu sekitar di hari ke-4 atau hari ke-7 ya pemirsa. Nah, jadi proses penjamuran nasi itu adalah memakan waktu ya, tidak langsung sehari jadi. Dan ciri yang nasi sudah memiliki jamur adalah ini, cirinya itu terlihat ada warna orange ya, di situ terlihat ada jamur, bukan jamur kuping ya. Ya, ini jamur yang di sini adalah jamur yang berbentuk serbuk-serbuk seperti ini, dan ini jamur baik untuk tanaman pemirsa ya. Warna orange, yang kemungkinan juga ada yang warna putih, dan ini termasuk jamur yang bagus juga. Kemudian ada juga yang warna hitam, karena ini yang sudah lama jadi berubah jadi warna hitam. Dan ini semuanya baik semua ya, mikroorganisme lokal yang baik, yang bagus ya, bakteri yang bagus, yang baik ya. Seperti ini pemirsa.
Kemudian berikutnya adalah, nah ini dia, ini persediaan saja saya ya, penggunanya enggak semuanya. Ini adalah molase atau gula merah atau gula putih juga boleh, atau tetesan tebu ya, atau tebu, tetesan air tebu ya, tebu diperas airnya bisa digunakan. Dan saya menggunakan gula merah direbus ya, menggunakan air secukupnya saja, tidak terlalu mengental, tidak terlalu cair ya, jadi secukupnya aja biar bisa dicairkan bagaimana itu gula ya, seperti itu. Dan apa fungsinya? Fungsinya ini adalah untuk membantu mempercepat atau sebagai makanan mikroorganisme dari sini ya, makanannya ini nanti dia akan menjadi sebuah pendukung, support ya, membuat bakteri-bakteri baik untuk tanaman ya, untuk jadiin pupuk pemirsa. Oke, yuk, bagaimana proses pembuatannya ya. Kita juga satu lagi pemirsa, itu sediakan ini botol kosong ya, terserah botol merek apa aja, saya udah copot ya, tidak endorse. Baik, saya sudah sediakan 1,5 liter botol ya, untuk nanti yang sudah jadi kita masukkan ke sini pemirsa ya, POC-nya. Dan cukup mudah pemirsa, kita langsung celupkan saja nasinya ke dalam air bersih ya, air bersih, air sumur, air apa, air hujan bagus ya. Kalaupun mau air PDAM pemirsa, itu boleh saja, tapi harus diendapkan ya, harus diendapkan pemirsa. Ini boleh dibersihin karena ini juga untuk sayang ya, jamurnya dia bisa masuk. Oke, diremas-remas pemirsa, diremas-remas saja. Jadi sebenarnya bisa pakai atau menggunakan air, air pam, cuman harus diendapkan atau direbus dulu dan didiamkan, ditiriskan ya, baru deh kita bisa gunakan air pam, nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, yang penting bebas dari kaporit pemirsa ya, bebas dari kaporit. Dan setelah seperti ini, nah cukup ya, memang masih ada apa, sisa-sisa nasi yang masih terlihat menggumpal, tidak jadi masalah, nanti dia akan menjadi sesuatu, nanti di dalamnya juga nggak jadi masalah ya, akan terurai sendiri nanti ya, karena kita akan fermentasi pemirsa ya, menggunakan molase atau gula merah cair ya, sebagai makanannya dia, mempercepat penguraian juga ya. Oke, ini kiranya udah cukup. Dan untuk 2 liter air ini kita bisa gunakan pemirsa, ini enggak jadi masalah walaupun kelebihan, namun saya akan takar biar tidak jadi boros ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup 6 ya pemirsa. Jadi kalaupun misalkan mau 4, 5, kalau 1 kan ke terlalu kecil ya, jadi mau 4, 5, 6 juga tidak ada masalah pemirsa ya, saya 6 bahkan 7 deh, hehe ya, tidak akan jadi masalah karena ini pupuk organik ya, tidak ada efek samping pemirsa. Dan kita langsung diamkan
Ya, kemudian kita masukkan ke wadah yang telah kita siapkan ya. Ini adalah botol 1,5 liter ya, yang biasa kita beli, botol kemasan air. Langsung saja ya, kita masukkan dengan sisa-sisa nasinya, yang jadi masalah ya. Masukkan saja dengan sisa-sisa nasi yang belum hancur. Itu bagus, nggak apa-apa. Biar nanti sambil dia berubah ya, atau maksudnya menambah fermentasi lagi, menambah organisme lagi ya. Dan pemirsa, pupuk ini bagus ya, bakteri ini bagus untuk tanaman, yang kemudian nanti kita akan siramkan ke tanaman setelah difermentasi selama seminggu atau didiamkan selama seminggu. Pemirsa, bagus untuk tanaman sebagai daya tahan tubuh, daya tahan tanaman ya. Jadi penyakit seperti layu ya, layu pertama diantaranya ya, pupuk ini tuh banyak kegunaannya ya untuk tanaman, diantaranya ini ya, lebih banyak lagi sebenarnya. Misalkan busuk akar ya, busuk akar, kemudian busuk batang, kemudian busuk daun, wah serba busuk deh pokoknya pemirsa ya. Terus layu daun, layu batang ya, kemudian berjamur, banyak ya, berjamur jahat ya, jamur jahat. Jadi fungi, jadi ini juga sebagai fungisida, sebagai fungisida ya, anti fungisida, anti fungi, anti jamur ya. Jadi dia mematikan, membunuh jamur jahat pemirsa di tanaman kita. Ini bisa digunakan, dan saya gunakan ini, POC ini adalah untuk jahe merah, bisa digunakan juga untuk tanaman hias pemirsa, dan tanaman lainnya yang Anda sukai pemirsa ya. Yuk, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita masukkan ke sini? Nah, oke, ini sudah penuh, sisakan, jangan terlalu penuh biar ada rongga udara sedikit. Oke, seperti ini pemirsa ya. Dan ini sudah selesai. Tinggal kita taruh di tempat yang teduh pemirsa ya. Misalkan kita taruh di sini ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya tidak ada lubangnya. Misalkan seperti ini, tidak ada lubangnya. Oke. Nah, kita simpan di tempat yang teduh di satu ruangan ya. Kemudian tunggu 7 hari, dan ketika misalkan dia mengelembung karena ada gas yang ingin keluar, biasanya seperti itu, maka dibuka setiap 2 hari sekali. Kalaupun nggak mau dibuka, silakan Anda lubangi kecil saja ya. Kecil saja. Itu cara yang pertama dan yang kedua. Dan cara yang ketiga, saya menggunakan ini pemirsa. Nah, kenapa saya agak lubangnya besar gitu ya? Itu ini untuk menjaga penggelembungan yang diakibatkan oleh gas ya. Gas kemudian dia akan tetap bertahan masuk ke sini ya. Dan saya masukkan ke sini. Ya, ini kasih air dulu pemirsa. Kasih air. Ya, ini akan saya kasih air ya pemirsa. Ya, pemirsa sudah isikan air, tidak terlalu penuh. Ini cara ketiga saya ya, cara ketiga. Tidak harus. Jadi tidak harus, silakan Anda yang lebih mudah saja dilubangi saja sedikit untuk keluar gas sedikit ya. Kemudian didiamkan selama 7 hari dan bisa digunakan. Oke, kalau saya menggunakan ini pemirsa ya. Apa maksudnya? Yaitu agar memaksimalkan saja ya. Agar memaksimalkan proses fermentasi pada POC atau mol ini. Ya, seperti ini, seperti ini. Dan ini kalau mau ditiru juga, ini sangat mudah ya, cari selang bekas apa panggunan ya, pengukur air. Kemudian ada lakban, terserah lakban apa aja. Kita untuk menutup sisa-sisa lubang yang tadi ya.
Nah, di sisa-sisa lubang akan tutup rapat, pemirsa. Akan tutup rapat. Dan kita akan diamkan selama 7 hari, pemirsa. 7 hari ya. Itu udah minimal deh. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya mengaplikasikan ke tanaman saat penyiraman? Jadi ini bisa buat semprot, bisa buat nyiram juga bisa, pemirsa. Dikocor ya. Baik, pemirsa, ini sudah jadi. Demikian, dan bagaimana cara penggunaannya? Yuk, lanjut. Oke, setelah 7 hari kemudian masa fermentasi, bisa kita gunakan untuk penyiraman, pemirsa, dengan perbandingan air biasa ya, mol atau POC. Perbandingannya adalah 1:10 ya. Misalkan perbandingan itu sangat mudah ya, yaitu 1, ini yang sudah dipenetrasi ya, syaratnya molnya 1 minggu ya, biar luar biasa kualitasnya. Nah, ini POC 1 gayung misalkan ya. Oke, ini POC 1 cangkir, yaitu dengan campur dengan air 10 air biasa ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pemirsa ya, seperti itu. Dan kemudian kita langsung lakukan misalkan penyiraman ya, seperti ini, pemirsa. Nah, ini ada pohon cabai saya yang sederhana masih ya. Ya, maaf, mungkin sebelumnya kita aduk dulu ya. Ya, kita aduk dulu, pemirsa. Ya, kita aduk dulu sebelumnya. Oke, cukup. Kemudian langsung kita aplikasikan ke tanaman. Ya. Oke. Secukupnya seperti kita menyiram tanaman. Oke, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan intensitas berapa kali penyiraman? Itu ya, penyiraman kalau misalkan musim hujan bisa per 3 hari sekali ya, atau seminggu sekali bahkan kalau hujannya banyak. Dan kalau misalkan kemarau bisa per 2 hari sekali penyiraman ya. Kalaupun misalkan mau tiap hari, itu bisa sore hari atau bisa pagi hari ya. Dan perhatikan kegemburan tanah, kalau misalkan terlalu tanahnya memang sudah basah terlalu atau masih lembab ya, jangan ada penyiraman.
karena dikhawatirkan justru kebanyakan pun menjadi pembusukan akar, pemirsa ya. Jadi dilihat dulu, diperhatikan tanahnya apakah keringkah, apakah masih basahkah, seperti itu pemirsa. Oke. Atau cara berikut penggunaannya, tanpa ada campuran air pemirsa, sebagai pupuk organik cair bisa dilangsungkan tanpa campuran air. Contohnya misalkan gunakan setengah cangkir ya, seperti ini. Dan ini bisa digunakan, ini setengah cangkir air ya, digunakan seminggu sekali atau per dua minggu sekali sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman, menyuburkan tanaman sebagai sebagai NPK-nya tanaman ya, mengandung NPK, karena di sini mengandung NPK-nya luar biasa untuk membantu ya, membantu menyuburkan tanaman ya langsung. Jadi kita bisa aplikasikan secara langsung, tidak ada masalah pemirsa ya, langsung, namun tidak banyak ya intensitas atau cara penyiramannya tidak terlalu banyak, bisa per dua minggu sekali ya, seperti itu pemirsa. Selamat mencoba dan semoga tanaman Anda menjadi subur dan sukses, berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan lupa like, share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.